Cafe DAI Highlight. Motivasi. Sobat Cafe DAI, pernahkah kalian mengalami situasi di mana kita merasakan amarah yang seringkali meledak? Frustasi ataupun energi negatif yang membuat kita merasa tidak damai? Terkadang, ego yang tinggi di dalam diri membuat kita berpikir bahwa kita tidak perlu atau tidak bisa berubah dan tetap pada pendirian, padahal belum tentu benar. Tidak sedikit orang yang menyerah karena tidak sanggup melawan diri sendiri. Namun, ada banyak tips yang bisa digunakan untuk melawan diri sendiri. Hargailah setiap hal baik yang kita lakukan. Sekecil apapun yang kamu lakukan, semuanya berarti. Tetap fokus dan antusias pada aktivitasmu. Tidak perlu terganggu dengan orang lain atau keadaan. Kejar tujuan baikmu dan jangan pernah berhenti sebelum sampai tujuan. Perhatikan hal-hal kecil dan kerjakan, maka kamu akan sampai di titik yang besar. Jangan anggap remeh terhadap hal-hal kecil. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, karena masing-masing sudah diberikan talenta. Ciptakan energi positif dalam dirimu dengan berbuat sesuatu yang bermanfaat. Selalu evaluasi diri, hilangkan perasaan mudah tersinggung saat menerima kritik, sehingga kita sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Musuh terbesar manusia adalah ego dan pikirannya sendiri, bukan orang lain ataupun keadaan. Lawan saja diri kamu sendiri, karena keinginan untuk mengalahkan orang lain adalah awal dari kekalahan diri kita sendiri. Cafe DAI Highlight setiap hari di Cafe DAI 24/7 online radio. Cafe DAI Highlight dipersembahkan oleh komunitas voiceover, dubber dan announcer Indonesia. You are listening Cafe DAI online radio. Cafe DAI online radio. Cafe DAI, one voice, one family. Cafe DAI online radio. One voice, one family.